bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Kids understand it, the message. Indonesia lebih indah. Okay? Sampai jumpa. Hi, my name is Chelsea. I'm from Germany, North Germany in Hamburg. I'm now here for 1 month in Indonesia. At that school, I was working with the children, doing
doing English courses, showing something about my culture, and they also showed me something about their culture here in Indonesia. Indonesian people are very kind and polite. The school, they're very organized, the children are very kind and friendly, and they always have structure, they're always happy and feeling free to do things. Yes, I chose Indonesia because my grandfather was living here for 4 years and he told me I should come here because the food is nice, the people are very kind and nice here. It's a different culture than in Germany, in Asia, and yes, that's why I'm here. Siapa yang tahu nama saya di sini? Pak siapa? Ayu. Kok tahu? Ayu. Pinter Pak Karni, sudah dibaca. Ya, saya Pak Ayu, mewakili Pak Bupati di sini selaku Kabang Humas. Sekarang siapa yang tahu tugas sehari-hari Bapak Bupati? Tugasnya apa? Terus apa lagi? Mengepak. Ada lagi yang tahu? Ya. Umi. Cak Dedo. Saya kan dulu jadi yang lebih cerah. Jadi semuanya. Jadi semuanya tadi pinter-pinter, bener semua ya. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Jadi gini ya, jadi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, itu tugasnya semuanya adalah berpikir, bekerja untuk kesejahteraan masyarakatnya, supaya orang Bojonegoro sehat. Terus apa lagi? Cerdas, lo pinter. Siapa yang tahu tadi cerdas? Terus apa lagi? Produktif dan bahagia.
itulah tugas-tugas Bapak Bupati beserta seluruh perangkat, yaitu yang dibantu yang namanya PNS. Terima kasih kami ucapkan atas dukungan Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian PPPA yang memimpin dan membantu sepenuhnya hingga terselenggaranya kampanye belajar di luar kelas dalam upaya mewujudkan sekolah ramah anak. SD kita berdiri dan kemudian menjadikan sekolah ramah anak karena memang prinsip dari visi sekolah SD kita menerima segala jenis anak, sehingga kami tetap menerima anak berkebutuhan khusus yang akhirnya menjadi sekolah inklusi. Nah, sekolah inklusi merupakan salah satu indikator dari sekolah ramah anak, sehingga kemudian kami mendapatkan SK sekolah ramah anak dan akhirnya mendapatkan penghargaan bahwa kita menjadi salah satu sekolah dari 30 sekolah yang mendapatkan dana dari KPPA untuk melaksanakan OCD Outdoor Classroom Day di hari Kamis 7 September 2017. Harapannya bagi kami, anak-anak Indonesia selalu bergembira, berkembang dan bertumbuh sesuai dengan bakat dan minatnya, sesuai dengan potensinya. Tidak ada anak-anak yang tertekan, tidak ada anak-anak yang bersedih, karena sejatinya semua anak itu adalah hebat.